Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin jelaskan bukan maksud saya, sebenarnya saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat.